لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدواتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله وصدق رسوله وبعده جماعة الحمد لله إن شاء الله pada beberapa waktu mendatang kita akan memasuki bulan Ramadan dan insya Allah ini merupakan event Ramadan terbaik dalam tahun ini di Indonesia karena diperkirakan kita akan melaksanakan ibadah Ramadan ini secara bersamaan seluruh rakyat muslim Indonesia dan semoga saja memang demikian adanya. Hal-hal yang harus kita pahami bahwa Ramadan bukan sekedar sebuah bulan yang setiap tahun datang dan kemudian kita juga melakukan ritual tahunan yang sama. Tapi Ramadan ini adalah semacam tanda cinta Allah sama kita, tanda sayangnya Allah sama kita, tanda pedulinya Allah sama kita. Karena dia tahu betul bahwa menjalani waktu yang sebentar di dunia ini tidak mudah. Mayoritas penghuni surga itu pun sebenarnya adalah orang yang pernah berdosa dalam hidupnya di dunia. Sedikit sekali yang sama sekali tidak pernah berdosa dalam hidupnya. Di antara yang sedikit itu adalah para nabi dan Rasulullah. Sementara mayoritasnya adalah orang yang jenis-jenis dosa pernah dia lakukan. Kelompok pertama adalah orang yang masuk surga dan mereka itu tidak pernah merasakan neraka. Padahal mereka juga orang yang pernah berdosa di dunia. Jawabannya adalah kenapa? Karena mereka bertobat dan Allah menerima tobatnya. Dan tobat yang diterima Allah dan membuat mereka akhirnya masuk ke dalam surga Allah adalah taubat nasuha. Tobat yang mengikut tata aturan seperti yang seharusnya dalam syariat. Tobat yang langgeng. Tobat yang seorang itu tidak kembali lagi pada dosa yang sama atau perilaku yang sama. Bahkan tobat itu menjadi pemicu besar dia untuk menjadi seorang muslim yang total di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sebuah tobat dari berzina tapi masih mau mabuk. Bukan tobat dari mabuk tapi masih mau mencuri. Bukan tobat dari perilaku riya tapi kemudian masih ujub, bukan itu. Tobat ini hanya semacam loncatan yang dia ambil untuk kemudian dia kembali ke jalan Allah dan tidak mau lagi keluar dari situ. Dan untuk menjaga pertobatannya, dia akan melazimkan istighfar. Dan waktu istighfar terbaiknya adalah yang dilakukan sebelum datangnya waktu subuh. Itu istighfar yang paling Allah suka kita lakukan. Kedua, ada orang yang masuk surga setelah dia harus melalui proses penyiksaan di dalam neraka. Dan harus kita pahami bagi seorang mukmin, neraka itu sebenarnya adalah bukan merupakan tempat di mana sekedar sebuah siksa belaka. Tapi neraka adalah tempat pensucian. Jadi dalam akidah kita, walaupun dia berbentuk siksa, tapi siksa itu adalah untuk membersihkan akibat-akibat atau sebab-sebab dari dosa. Sampai ketika sudah bersih, maka baru bisa dimasukkan ke dalam surga Allah. Sementara bagi orang-orang kafir, neraka itu adalah tempat penyiksaan sekaligus mereka ditempatkan sebagai bahan bakar neraka. Dan kalau kita pahami bahwa sebab-sebab seorang masuk neraka itu lebih banyak karena sebab dirinya sendiri, maka bahasa Nabi, kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin itu bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau?
yang melanggengkan kecintaannya kepada syahwatnya, kepada nafsunya. Sekarang ini kecenderungan kepada pelampiasan nafsu itu demikian tingginya di tengah masyarakat. Nafsu itu paling rendah dia akan berargumentasi dengan mengatakan, ini kan boleh ini, bukan yang dilarang oleh agama. Itulah dalih yang dipakai oleh Menteri Agama kemarin ketika membenarkan seorang bodoh membaca Al-Quran dengan langgam Jawa. Kenapa saya bilang seorang bodoh? Karena dia tidak memahami agamanya. Mungkin dia terpedaya oleh bayangannya bahwa kalau dia membaca Al-Quran di istana, maka itu adalah tanda dia sudah luar biasa. Dia sudah hebat itu. Maka orang bodoh dicuruh oleh orang-orang bodoh juga. Kalau bahasa Islam itu disebut dengan istilah orang jahil. Jadi kebodohannya bukan karena dia tidak tahu baca Quran. Dia tahu, dia pintar. Saya tahu betul Yasir Arafat itu pintar baca Quran. Tapi dia bodoh. Apa yang membuat dia bodoh? Ittiba'ul hawa, dia ikuti nafsunya. Contoh. Bisa enggak bapak-bapak terima saya kalau saya khutbah pakai singlet sama pakai celana ponggol saja? Coba carikan dalil yang melarangnya. Apa dilarang seorang pakai baju seperti itu? Kalau bicara boleh, itu boleh. Tapi kenapa saya berani? Karena bodohnya saya. Ternyata agama itu tidak sekedar boleh atau tidak boleh, tapi agama bicara adab. Nah sekarang ini banyak orang yang sudah mau melepaskan agama dari adab. Dia hanya berdalih, ini kan boleh. Siapa yang larang ini rupanya? Agama bukan bicara larangan atau kemudian bicara perintah saja. Karena berapa banyak orang yang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, dia ikutin perintah Allah, tapi orang tidak suka sama dia karena dia tidak punya adab. Dia selalu ke masjid, tapi selalu menyakiti hati orang yang tidak ke masjid misalnya. Kenapa dia menyakiti orang yang tidak ke masjid? Karena ajakannya selalu dengan cara menikam, bukan dengan mengajak. Mungkin dengan cara-cara merendahkan orang atau menganggap dirinya lebih baik dari orang banyak dalam melakukan ibadah-ibadah itu. Nah, ini banyak, makin banyak di negeri kita orang seperti ini. Ya. Jemaah yang mulia, disinilah letak titik pentingnya Ramadan. Pertama, Ramadan ini untungnya seperti dibilang Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Tidak supaya kalian kaya, supaya kalian dapat pahala sekian-sekian. Tapi kalimatnya la'allakum tattaqun. Ternyata kalau kita mempelajari apa untungnya menjadi orang bertakwa, saya pikir ini menjadi proyek besar dalam hidup kita. Saya ulang sekali lagi, kalau kita faham apa untungnya menjadi orang bertakwa, maka bertakwa adalah proyek besar yang ingin kita wujudkan dalam hidup kita ini. Ala kulli hal, di semua keadaan. Kalau bahasa Quran, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada sebuah pernyataan, ittaqillaha mastata'tum. Salah satu apa untungnya misalnya? Kita yang paling sering populer di masyarakat itu ada ayat 1000 dinar surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu enggak ada matinya. Kalau mau pakai bahasa, menerjemahkan dengan bahasa sehari-hari kita. Apa yang dimaksud dengan enggak ada matinya? Ada aja jalan keluar dari setiap masalah hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Makna yarzuquhu, Allah kasih dia rezeki. Rezeki itu apa? Rezeki bisa salat tahajud, rezeki bisa rajin salat subuh ke masjid, rezeki bisa baca Quran setiap hari, rezeki punya akhlak yang baik, rezeki punya anak yang soleh, rezeki bisa mendapatkan harta yang berkah, jabatan yang berkah, itu rezeki semua. Rezeki sehat atau ketika sakit Allah kasih rezeki, saat dia sakit dia semakin dekat kepada Allah. Itu rezeki. Yarzuq min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak menduganya. Dan seterusnya. Tapi yang paling penting bahwa takwa itu adalah syarat masuk surga. Jadi masuk surga kita bukan karena rajin salat, Pak. Karena ada banyak orang salat sekarang, bahkan rajin salat subuh keliling, ternyata tujuannya bukan ingin masuk surga. Ini mau pilkada. Jadi dia keliling ke sana kemari supaya dia bisa dikenal sebagai orang baik yang rajin sholat subuh pagi-pagi ke masjid.
Atau ada orang yang berinfak ke sana kemari, targetnya bukan karena dia berharap ridho dan rezeki dari Allah, tapi dia berharap supaya orang mencoblos dia nanti kalau dia mencalonkan diri sebagai wali kota di Medan misalnya. Itu rezeki, apa? Jadi bukan, tapi kalau takwa, orang takwa, kenapa orang sholat belum tentu masuk surga dalam arti kata mungkin dia harus melalui neraka dulu? Karena mungkin dia tidak benar sholatnya, mungkin dia lalai dalam sholatnya. Kenapa orang berinfak belum tentu mendapatkan surga? Karena mungkin dia riya, karena mungkin dia ujub. Kenapa orang tahajud belum tentu bisa masuk surga? Karena mungkin saja waktu tahajud dia merasa hebat dan menganggap di kampung ini cuma dia saja yang paling rutin tahajud. Maka Allah tidak akan membenarkan pahala untuknya karena kelalaiannya dari niat yang benar. Jadi orang bertakwa pasti ikhlas. Karena derajat takwa itu harus dimulai di atas bangunan ikhlasun niat. Makanya Ramadan ini harus kita mulai dari beberapa event. Pertama, niat kita harus ikhlas. Udahlah, kita gak lama kok hidup. Ada orang begitu kita kira masih hidup dia, baru aja keluar dari sini, tiba-tiba kita sampai rumah, udah pengumuman di masjid. Baru kemarin kami jumpa, bapak baru kemarin, saya baru aja duduk sama dia. Sama kami pulang dari warung. Begitu aku sampai rumah, sudah ada anakku bilang, Pak Anu meninggal dunia. Udahlah, mungkin Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Jadi jangan sia-siakan ini. Ya, ambil semua peran yang bisa kita ambil untuk menunjukkan kita adalah orang yang siap menjadi bertakwa. Dan saya perlu sampaikan, siapapun orang yang punya kesempatan untuk bisa hidup di bulan Ramadan ini, kalau dia muslim, siapapun, mau bajingan, mau perampok, mau dia itu pengedar narkoba, mau dia pemakai, mau dia pencuri sekalipun, mau dia koruptor, tapi kalau dia muslim, mukmin, dan dia hidup nanti di Ramadan ini, itu tandanya dia masih punya peluang masuk surga, insyaAllah. Kenapa? Karena Ramadan ini madrasah untuk membina kita memenuhi syarat masuk surga. 24 jam Allah bina kita. Pagi, siang, malam. Tengah malam kita disuruhnya bangun. Ngapain? Kita sahur. Sahur kemudian berzikir kepada Allah. Subuh kita sudah. Pokoknya 24 jam selama 30 atau 29 hari itu Allah membimbing kita. Targetnya apa? Kita keluar dari Ramadan kawaladat bu ummu, seperti baru lahir dari rahim ibu kita. Kalau kemarin dan sekarang kita berdosa, nanti Ramadan hancur dosa itu. Tapi apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja semua yang maunya Allah, tak boleh lagi mau kita. Setan sudah Allah bilang, kalau memang kita nyalahkan setan yang menggoda kita, baik, setan dibelenggu Allah. Nah sekarang tentukan surgamu, coba lihat siapa yang paling tidak mau kau jadi orang baik. Ada orang yang baru 7 hari Ramadan, pikirannya sudah hari raya saja. Itu kan nafsunya itu. Ada orang yang dia baru 5 hari Ramadan, sudah tidak mau sahur. Kenapa? Karena nafsunya. Nafsunya pingin lebih suka tidur ketimbang bangun. Makanya Allah suruhkan kita bangun. Bangun, bangun, bangun. Karena pada waktu bangun itu ada berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau siang ngantuk, enggak masalah. Tidurlah. Karena tidur orang puasa itu adalah ibadah. Coba lihat. Tapi jangan ikutkan nafsumu. Nah contohnya misalnya ada orang yang kalau buka tidak bisa, kalau tidak makan ini. Nah coba latih nafsu untuk tidak usah makan itu. Coba lihat betapa tidak enaknya nafsu itu memakan sesuatu yang tidak disukainya. Ramadan itu latihan untuk menjaga nafsu. Nafsu cari makan yang haram. Selama ini segala duit, asal benar duit, halal sama kita. Tidak peduli syubhat atau tidak. Apalagi haram, kita tidak tertarik untuk peduli. Yang penting asal sudah masuk kantongku duit kula itu. Ramadan latihan. Walaupun kadang-kadang waktu kita latihan duit itu banyak, kita tidak sedang mancing, ikan lompat-lompat. Pada saat kita bawa kail, ikannya tidak mau lompat. Nah coba bayangkan, apa tak sakit kali nafsu itu melihat di posisi yang seperti itu. Maka perbaiki diri kita dengan memperbaiki niat. Kedua, lakukan amal yang paling ringan dulu, jangan yang berat-berat. Para sahabat itu kalau sudah menampak hilal Sya'ban, seperti sekarang ini sudah mulai masuk bulan Sya'ban, itu mereka sudah memperkuat baca Al-Quran. Sudah mulai kedengaran mereka lebih rajin baca Quran dari sebelumnya. Supaya apa? Supaya itu latihan, warming up, pemanasan. Hingga Ramadan enggak sakit kali nanti. Enggak hanya malam waktu tadarus baca Quran. Tapi sebelum berangkat kerja, baca Quran. Minimal 1 lembar. Atau 1 halaman. Pokoknya di sela-sela waktu, pokoknya kemana aku pergi, mau kuli bangunan pun aku, mau tukang becak pun aku, mau apapun aku bawa Quran. Sehingga waktu menunggu, aku akan membaca Al-Quran. Yang ringan-ringan saja, enggak usah dulu yang berat-berat.
Ya. Karena kalau ditanya nafsu, nafsu tidak suka yang berat, dia suka yang ringan-ringan. Nah, mulai dari yang ringan itu. Tapi dawam, rutin. Lakukan secara bertahap. Pilih amal apa yang mau kita lakukan. Sedekah, siapkan duitnya. Taraweh, cari masjid yang layak, yang kita rasa cocok untuk kita sholat di dalamnya. Ya, nggak usah stres sekali. Aku nggak mau sholat di masjid sana. Kenapa? 23 rakaat. Nggak masalah. Masuk saja ke masjid itu. Nanti 8 rakaat pulang. Jangan paksakan diri. Karena kalau dipaksakan nanti, 1, 2, 3 ikut, 4 udah hilang dari masjid. Biarkan saja masjid dengan tradisinya. Tidak usah kita ganggu. Cuma, kalau kita tak tahan, ya sudah, tidak ada masalah. Karena orang yang kuat adalah orang yang imannya kuat. Sementara orang lemah adalah orang yang walaupun fisiknya kuat, tapi imannya lemah. Nanti kita akan lihat itu. Ada banyak orang yang ketika berbuka datang, dia tidak lagi beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena imannya kecil, lemah. Kita tidak bisa paksa orang. Cuma kita bisa memaksa diri kita sendiri untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah. وقال الله في القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وبعد أيها المؤمنون اتقوا الله. Jamaah yang mulia, saya sudah menyampaikan dua dari apa yang harus kita lakukan, yaitu niat dan lakukan dari mulai yang paling ringan. Kemudian jangan lakukan dawam dulu, bertahap saja. Misalnya begini, kita baca Qur'annya yang enak itu habis tarawih. Oke, silahkan laksanakan. 1, 2, 3. Nanti besok kita tambah dengan habis subuh misalnya. Oke, tambah. Jadi jangan terus habis tarawih, habis subuh dan seterusnya. Jadi lakukan tahapan-tahapan dalam menjalankan ibadah ini. Atau duha, sholat duha. Pokoknya setiap jam 10 pagi saya akan sholat duha. Dimanapun saya berada, kalau saya di jalan, saya singgah ke masjid, saya sholat duha. Lakukan, jangan dulu tiap hari, lakukan aja seminggu sekali. Atau setiap bulan Ramadan nanti, pokoknya jam 11 saya sudah di masjid. Ngapain? Saya mau baca Quran, saya mau ibadah, saya mau zikir dan sebagainya. Cuma 4 kalinya paling, atau 5 kali Ramadan ini nanti. Dalam 1 bulan itu kita melakukan, memperkuat kedatangan ke masjid lebih cepat dari yang seharusnya. Latihan, karena kalau kita pergi ke Mekah nanti di Masjidil Haram itu, orang kalau jam 10 dia datang ke masjid dia tak bisa masuk lagi itu. Kenapa? Karena sudah padat orang di dalam masjid. Karena ada orang yang dari pagi sudah di masjid dia. Beda sama kita, kalau bisa tunggu imam mau salam dulu, kadang-kadang kita baru mau jalan ke masjid. Kenapa? Karena lemah kali iman kita di sini. Ya. Kemudian rajin-rajin memanjatkan doa, Pak. Karena di semua waktu Ramadan, all of the time, itu adalah waktu yang makbul doa. Mau doa apa? Mau doa naik jabatan, mau doa kaya, mau doa jodoh, mau doa anak sakit supaya sembuh, mau doa apa saja selama baik, minta sama Allah. Dan waktu sahur, jangan asal makan saja. Berdoa, walau sedikit. Ya Tuhan, jadikanlah keluargaku ahlul jannah. Jangan jadikan kami ahlul nar. Jangan ada yang masuk neraka, ya Allah. Tiap sahur itu aja doakan. Apa yang akan terjadi? Allah akan kabulkan doa kita. Karena orang makan sahur itu dia dilihat dan disaksikan oleh malaikat. Semoga Allah memudahkan kita untuk akhirnya bisa sampai dalam bulan Ramadan dan melakukan amalan-amalan terbaik kita di bulan Ramadan. Dan kalaupun itu Ramadan terakhir dalam hidup kita, maka itu adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Dan kalaupun boleh, Allah mematikan kita dalam keadaan kita sedang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. وعلم أن الله قال في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
innallaha ya'muru bil'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar. Allahu Akbar.